Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut dengan materi sebelumnya, masih kita lanjutkan. Di mana pada materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai sistem persediaan periodik dengan metode FIFO ya, first in first out. Pada kali ini saya akan bahas mengenai sistem persediaan periodik dengan menggunakan sistem LIFO. Di mana perbedaan antara FIFO dan LIFO adalah jika FIFO itu berarti barang yang kita keluarkan atau barang yang kita jual itu adalah barang yang pertama masuk di persediaan. Sedangkan metode LIFO ini kebalikannya, berarti yang kita jual itu adalah barang yang terakhir masuk pada persediaan di gudang kita. Baik, lanjut saja. Di sini saya sudah punya format kartu persediaan. Ya, masih dengan Ude Buana di sini. Baik, di sini masih dengan soal yang saya gunakan untuk mengerjakan atau untuk membahas mengenai persediaan barang dagangan dengan FIFO kemarin. Ya, dengan soal yang sama, kita akan coba kerjakan ini dengan menggunakan metode LIFO. Ya, langsung saja. Bahwa di sini kita punya persediaan awal 400 unit dengan harga pokoknya adalah 280. Di mana menurut perhitungan fisik bahwa di akhir periode itu perusahaan mempunyai sisa persediaan sebanyak 600 unit. Ya. Ya. Menurut perhitungan secara fisik, kita di akhir persediaan itu punya persediaan sebanyak 600 unit. Oke, sekarang kita langsung kerjakan saja. Yang pertama adalah kita input dulu persediaan awalnya ya, 400 unit dengan harga pokoknya 280. Jadi kita masukkan karena saldo berarti masuk ke kolom saldo. Kita punya persediaan 400 unit dengan harga pokoknya 280. Sehingga persediaan awal kita punya nilai adalah 112.000. Baik, sekarang yang kedua adalah kita input semua pembelian ini di kolom pembelian atau di kartu persediaan itu di kolom pembelian. Kita input semua 1000 unit, 800, 800, 600, dan 400. Kita masuk ke kolom pembelian berarti di sini ya. Yang pertama kita pembelian 1000 unit, kemudian 800 unit, yang ketiga juga 800 unit, kemudian 600 unit, dan terakhir 400 unit. Dengan harga pokok masing-masing 320, 350, 60, 60, lalu 320 di sini. Kemudian di sini 350. Ini 360. 360. Ya, yang ternaik nilai pembeliannya adalah 380. Ya. Setelah kita input semua transaksi pembeliannya, maka langkah selanjutnya adalah semua pembelian ini kita input ke kolom saldo. Ya. Semua pembelian ini kita input ke kolom saldo. Sehingga kita punya persediaan di sini 400 unit dengan harga pokok 280, 1000 unit dengan 320, 800 unit dengan harga pokok 350 dan seterusnya. Sehingga nilai persediaan kita ini adalah segini. Nah, kemudian di soal secara perhitungan fisik ternyata perusahaan di akhir periode itu 600 punya nilai persediaan 600 unit. Nah, kemarin pada saat pertemuan saya bahas mengenai persediaan FIFO, metode FIFO ya. Maka untuk yang dijual barang persediaan ini yang dijual kemarin adalah barang yang pertama masuk, itu kalau metodenya FIFO. Berarti barang yang kita jual adalah dari atas ke bawah. Karena barang yang pertama masuk itu barang yang harus kita jual. Nah, kebalikannya metode LIFO ini berarti barang yang kita jual itu adalah barang yang terakhir masuk di persediaan. Berarti yang kita jual adalah dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita input di kolom penjualan atau kita keluarkan atau kita jual barang ini. Berarti di sini kolom penjualannya. Yang pertama kita jual adalah 400 unit ini dulu. 400 unit, harga pokoknya 380. Kemudian yang kedua adalah 600 unit ini dengan harga pokoknya 360. Kemudian 800 unit, harga pokoknya masih sama 360. Dan selanjutnya 800 unit yang keempat, 800 unit, harga pokoknya adalah 350. Nah, di sini karena di akhir periode kita harus menyisakan atau persediaan kita harus 600, maka yang 1000 unit ini tidak boleh kita jual 1000 unit. Harus kita jual, di sini ada kita ada persediaan awal 400. Nah, karena harus menyisakan 600 berarti kurang 200. Berarti yang 1000 ini kita sisakan 200, berarti kita jual hanya 800.
dengan harga pokoknya di sini 320. Nah, baru kita turunkan saldonya. Yang 400 unit ini kita tetap turunkan ke bawah di sini menjadi saldo dengan harga pokoknya 400, harga pokoknya 280. Ini untuk persediaan yang 400, dan yang 1000 ini karena kita jual 800 berarti masih 200. Ya, dengan harga pokoknya 320. Sehingga di akhir periode kita menyisakan 600 unit sesuai dengan perhitungan fisik bahwa persediaan barang dagang itu 600 unit. Sehingga kita di akhir periode punya dua nilai persediaan atau punya persediaan dengan dua nilai harga pokok. Ya, oke, serasa mudah, gampang dan simple untuk bisa dimengerti. Serasa cukup pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya coba bahas mengenai metode rata-rata atau average. Saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.